Kecelakaan lalu lintas terjadi di Pringsewu, Lampung, pemirsa. Akibat laka lantas ini, 2 orang meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi pada Rabu 28 Juni sekitar pukul 12.30 malam. Laka lantas terjadi di ruas jalan lintas barat Sumatera, Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kecelakaan melibatkan kendaraan bus tanpa penumpang yang dikemudikan oleh Anggi Pradesa, sementara minibus Daihatsu Grand Max dikemudikan oleh Rio Saputra, warga desa Sadau Jaya, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Anggi mengklaim sopir minibus memakan jalan sehingga terjadi tabrakan. Jadi waktu kejadian itu seperti apa ceritanya, Pak? Saya dari arah Ganjaran mau pulang ke garasi. Mau pulang ke? Garasi. Oh, di mana itu pulang ke mana? Sukasari. Pulang Sukasari. Juga waktu itu bawa penumpang apa enggak, Pak? Kosong. Kosong. Terus ceritanya seperti apa waktu kejadian itu? Saya habis pulang dari ngantri solar, mau pulang ke garasi, open travel itu nganan-nganan, makan jalan saya. Jadi mobil itu dari arah yang lawan? Dari arah Pringsewu dia. Dari arah Pringsewu, dia ngambil kanan gitu? Iya. Kasat Lantas Polres Pringsewu menjelaskan, akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban jiwa adalah Rio Saputra, pengemudi minibus, dan juga Maska, penumpang dari minibus. Korban meninggal dunia dievakuasi dan korban luka-luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu untuk mendapatkan perawatan medis. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa tadi malam telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bis dengan minibus jenis Rio. Sekira pukul 00.05 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Barat, Desa Fajar Agung, Kilometer 4244 Indonesia. Dari kecelakaan tersebut, korban pengemudi minibus Lucio itu meninggal di tempat dan 1 orang penumpangnya juga meninggal di tempat, 6 tahun seorang anak-anak. Ya, kemudian 5 orang lainnya dirawat di rumah sakit, salah satunya kritis. Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Polres Pringsewu. Dari Pringsewu, Suranto, Metro TV Lampung.